Hadiahnya berupa power. Nah, ketok nek lo ada Mas TV. Mas TV. Itu seharga 15 juta. Kilik Rita Nami. Jangan dikira meskipun kecil tenaganya besar. Saya kepingin hadiah power TV 14.000 itu harus didapatkan dari peserta yang ikut. Ya, bukan saya mengada-ngada dengan memberikan target yang berlebihan, tapi saya memang betul-betul ingin memberikan hadiah seperti pada waktu lalu-lalu. Formulanya lebih besar. Iya, formulanya lebih besar. Dari awal itu sudah waduh, terus dievaluasi sehingga dengan nilai jadinya tinggi. Sudah siap? Kalau seumpama nanti Anda merasa kurang keras dari volume master fader gainpol, volume pas juga pol, pada gainpol senaikan pol supaya Anda jadi juara. Kalau rusak speaker bisa beli di pagar. Harus berani ya. Salam maju. Kira-kira. Hitungan ketiga. Dua. Buka. Satu. Tunjukkan ilmu bro. Mandala putra. Yang kemungkinan juga bisa menyalip Anda, ya. Tapi saya bilang bahwa saya sangat ingin mengharapkan untuk hadiah ini bisa jatuh ke tangan peserta yang ada di Banjarmasin. Karena setiap saya kesini itu selalu hadiah saya berikan, selalu saya berikan hadiah, ya. 126 itu berapa? 127 lebih. Sementara targetnya 126,7. 127, piro? 27,2. Pada hari ini yang sudah diraih oleh Mandala Son, ya Mandala. Mandala Putra. Mandala Putra Dewa. Mandala. Ini adalah Mandala Putra Dewa Petir. Muhammad Rafiq yang sudah menunjukkan sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Dengan nyali yang begitu luar biasa dan persiapan yang luar biasa, banter tapi gak jebol, ya. Seorang juara sejati itu kan begitu ya. Seperti pembalap itu bisa finish tidak jatuh. Menang tikungan. Tidak jebol, tidak beli lagi gitu pak. Tidak dikasih. Dan semoga ke depan juga dipertahankan dan meningkatkannya prestasinya ya. Bukan untuk yang ini adalah semoga ke depannya juga ada acara-acara seperti ini yang juga di wilayah Kalimantan, meskipun katakan bukan di Kalsel, dan saya pikir Kalimantan Tengah itu juga potensinya sangat luar biasa ya. Harapan kami juga kalau teman-teman yang
di Kalimantan Tengah, entah itu di Palangkaraya atau di Sampit, Masagus dan lain-lain, juga kalau ada acara dengan saya, kalau saya tidak ada kegiatan yang berbarengan, insya Allah saya pasti juga akan hadir. Itu ya, selamat untuk juara tantangan pemenang daripada SPL yang meraih nilai tertinggi adalah 127,2 yang sudah jauh daripada penantang-penantang. Karena targetnya 3 dB sudah mencapai, target adalah 4 dB. Selamat untuk cok ini. Dan hadiahnya apa Pak ini? Hadiahnya berupa power. Nah, ketok nih loh deh. Mas Didi. Mas Didi. Itu seharga 15 juta. Enggak sia-sia kowe, Le. Tepuk tangan.